Iya. Apa gadek yang seneng kamu lihat? Izin menyebutkan mana? Budayuwangi. Budayuwangi mana? Oh, bukan dia, bukan kamu nih. Aduh. Kau Budayuwangi. Udah dikasih. Kau udah dibawain minum, udah jadi pelatih. Rangga ya? Ada apa? Rangga! Sih. Kau kok menghayal sekali, kamu ada apa dengan cinta? Sampai tak ada amanan. Saya kan mau ngajak kalian itu ngobrolin soal kalian masuk ke polisi kan. Siap. Gitu loh. Nah, tadi kan habis melaksanakan kegiatan apa tadi? Lintas Medan gua. Lintas Medan. Ke mana aja tuh? Siap, hanya sekitaran SPN Wonang Satria. Di kesatrian gua. Belakang mana? Luar pantai mana? Oh. Luar pantai terus naik ke depan pura, depan pura. Belakang ke tower mana? Oh. Ke pembuangan akhir. Oh. Naik lagi ke barak A. Baik lapangan hitam belok ke kanan ke korsis kanan putar ke mes poluan putar lagi ke mes poluan siap. Terus kalian lintas Medan itu menurut kalian itu apa yang kalian dapat dari lintas Medan itu selain capeknya lah? Ya bisa menurut saya mana ya itu tuh bisa kita bisa mengenali Medan itu kayak kayak kalau Medannya itu nanjak kita harus bagaimana lebih bagusnya untuk menghemat energi. Dan juga kalau jalannya menurun bagaimana kita harusnya. Dan juga kalau emang ada sungai atau ada bagaimana itu kita harus bagaimana gitu. Biar kita bisa selamat atau menyelamatkan orang kemana. Gitu. Kalau lintas Medan berarti latihan kalian yang dia menurut kalian bermanfaat itu apa di situ? Menurut saya sih kayak mana ya? Kita itu bisa lebih mengenal Medan kemana. Jadi misalnya kita terjun langsung untuk menjadi SAR kemananya. Jadi kita tuh biar tidak bingung. Kita ingin menyelamatkan orang di tengah sungai itu, kita harus bagaimana? Kayak harus ngambil tali lah, harus ngambil kayak apa tuh kayak ngambil ranting atau gimana? Jadi kalau kita lintas Medan, jadi kita agar tahu gitu loh mana, biar tidak gugup atau tidak ter apa tuh kelabakan ter. Gitu mana? Rangga apa? Sob, yang pertama kalau dari saya lintas Medan yang pertama pasti latihan fisik mana. Berarti latihan fisik yang kalian lakukan selama ini itu ada manfaatnya juga? Siap, ada kemana? Yang pertama... Berat nggak tuh? Latihan fisik kemarin berat nggak? Siap, karena telah dilatih dari sebelum jadi kepolisian, Manan. Menurut saya pribadi, hal fisik-fisik itu sudah biasa, Manan. Dengan lari siang, lari pagi, lari sore, menurut saya sudah biasa. Cuman dengan kegiatan yang cukup banyak dari SPN, cukup berat, Manan. Dengan flu kegiatan dari pagi, dari pukul 4 pagi hingga pukul kurang lebih sampai dengan setengah 10 malam. Dengan kegiatan yang full, tidak ada istirahatnya, istirahat hanya makan, cukup berat kemenangan. Tapi dengan seiringnya waktu selalu dilatih, itu lama-kelamaan ada manfaat kemenangan. Seperti latihan SAR hari ini tidak begitu lelah kemenangan. Mungkin kalau teman-teman lain yang mungkin sebelumnya tidak dapat latihan seperti itu, mungkin cukup lelah kemenangan. Tapi karena sudah dilatih, begitu lama selama kurang lebih 2 bulan, hal yang dijalani tadi dalam saat tidak begitu. Sebelum masuk polisi kalian ikut pelatihan? Siap. Saya ikut. Saya tidak kemana? Kamu tidak. Kalau kamu kan sendiri. Ini ya wahyu dari ini ya. Siap. Karena kamu suka sering tidur, kemudian tiba-tiba bangun dan tahu jawab menjawab gitu ya. Siap. Itu. Kau ceritakan sedikit lah itu kenapa gitu. Itu tuh ya pertama karena saya kan emang gimana orangnya. Kalau emang saya tidak suka dengan pembicaraan dari seseorang, saya pasti akan tidur kemana. Nggak tahu kayak refleks itu. Kayak misalnya pembicara ini membicarakan A. Nah A ini, topik A ini saya tidak suka pembicaranya, jadi saya tidur. Nah jadi saat gadis seperti itu, saya tidur mana? Maaf ya, tidur. Nah jadi setelah saya bangun, dibangunkan oleh teman atau oleh gadis, disuruh nyawab, dan saya bisa ajabnya kemana? Buka buku, kayak buka alaman berapa gitu, saya ketemu langsung angkat tangan, langsung. Kamu ranking berapa dulu? Dulu SD sempat 10 besar untuk umum. TK? TK saya ya nggak begitu ya tahunya main aja main sana kesini orang dulu tetap apa sebelah rumah saya itu rental PS mana itu udah TK saya bandel luar biasa main PS dari pagi sampai siang sore lagi pulang cuma makan aja. SMA nya di mana? SMA saya SMA 2 Amblapura kemana? SMA 2 Amblapura siap. Kalau Rangga? Siap. SMA 1 Kota Utara kemana? SMA 1 Kota Utara siap.
Nah, kalau Rangga persiapan masuk polisi itu, kamu persiapannya gimana? Yang pertama, kalau dari diri saya sendiri kemana? Pemeriksaan berat badan kemana? Karena sebelum pendaftaran polisi, sejak kelas 2 SMA, saya serobik lumayan jauh kemana. Dari ketentuan, plus minus berat saya harus jatuh paling berat di 75. Dan di kelas SMA, kelas 2, saya masih dalam kiriman berat 110 kg berat. Jadi, kegiatan fisik yang saya lakuin, yang pertama dari pagi pasti mengurangi porsi makan, dari siang dan dari sore rutin selama kurang lebih 6 bulan, lalu mengikuti binlat olahraga. Itu bayar? Binlat tidak bayar. Tidak? Siap. Oh, tidak bayar terus? Lalu belajar dalam rangka persiapan psikologi dan akademik. Kalau psikologi secara rutin diambil di saat setelah waktu istirahat pembelian jasmani. Kalau ini apa? Trik? Siap. Kalau udah berapa kali? Kamu udah berapa siap, kali? Saya baru pertama kali kemana? Rangga? Siap yang kedua mana? Yang kedua. Siap. Oh berarti kamu lebih berpengalaman dari. Siap. Trik dia punya kemampuan lain daripada yang lain kan gitu. Siap mana? Siap mana? Nah, kan ini masing-masing udah punya pacar nih Pak Arno. Coba Pak Arno tanya dulu. Pelajaran yang kamu paling suka itu pelajaran apa? Siap. Kalau saya pelajaran yang paling saya suka itu apa namanya tuh? Industri revolusi industri 5.0 mana? Oh, kalau pelajaran intelijen? Siap, pelajaran ya tentang multimedia itu tentang apa? TI gitu mana? Kalau intelijen? Kurang tahu kemana karena untuk fungsi teknis intelkamnya belum dapat mana? Belum. Saya belum. Pelajaran komlek sudah dapat belum? Radio Polri. Oh, siap sudah kemana? Bagaimana? Saya suka kemana? Suka apa tidak? Saya suka untuk masalah apa kayak tentang barang-barang elektronik itu saya memang suka kemana. Pacar kamu berapa pacar? Siap. Untuk kamu punya pacar berapa nih? Siap untuk pacar tidak punya kemana? Tidak punya pacar? Siap. Mantan berada. Mantan ada? Siap mantan ada. Ah di sini SP ini kan ada gadik nih. Siap. Gadik polwan. Yang kamu senang lihat siapa? Iya. Siapa gadik yang senang kamu lihat? Siap. Izin menyebutkan mana? Budayuangi mana? Oh, bukan dia, bukan kamu nih. Di. Aduh. Kamu udah dikasih. Kamu udah dibawain minum udah jadi pula. Terima kasih mana? Sip, mau jalan. Izin mana? Minum lah, minum. Sip, izin mana? Pernah enggak kamu selama pendidikan 2 bulan itu berpikiran untuk melarikan diri? Siap untuk melarikan diri sih tidak kemana, tapi merasa kayak aduh saya mau nyerah aja gitu. Untuk pertama itu di Dasbara pertama kali disuruh lari 6 kali apa berapa gitu. Pas itu udah merasa capek, lelah gitu loh. Jenuh ya. Siap jenuh kemana, tapi setelah saya jalanin ya gini-gini aja gitu loh. Toh kita juga capeknya di sini saja gitu loh. Nanti kita ke wilayah juga bakal dapat hasil yang sepadan dengan capek ini kemana. Sekarang kan banyak nih anak-anak muda di luar sana lempar botol, kamu berdiri di bawah tameng gitu. Tanggapan ini kamu gimana itu tentang mereka dan dirimu? Banyak mereka tidak suka dengan polisi. Nah, kamu kan calon polisi nih. Apa yang kamu? Yang menurut saya sih mana? Ya kita seharusnya. Udah nasib lah ya. Siap. Dan udah nasib yang pertama emang udah nasib. Tapi polisi. Yang kedua ya emang kita harus menjalani gitu loh. Kita emang udah terjun di sini, kita emang harus menjalani apa yang menjadi konsekuensi dari kerjaan kita kemana. Kita dicaci maki, kita dianggap tidak becus dalam pekerjaan, kita dianggap apa KKN istilahnya kemana. Tapi sebenarnya tidak, itu ya memang seperti ini konsekuensi kita kerja. Kayak misalnya saya pedagang, dibilang itu apa itu berasnya itu kurang bersih, emang ada konsekuensinya setiap kerja, tapi ya kita harus gimana gitu, bagaimana lagi ya. Itu bayangan kalian dulu tuh kan banyak orang tuh bayangannya masuk ke SPN itu seperti sekolah-sekolah kedinasan. Siapa? Dulu kalian bayangkan itu masuk SPN terbayang nggak akan seperti ini atau bagaimana? Siap pertama tidak kemana. Nah, kalau kamu gimana ya, apa yang kamu bayangkan dulu masuk SPN itu seperti apa gitu? Siap, yang pertama dari kemarin dengan kegiatan teman-teman yang mengikuti pendidikan dan lainnya, yang saya lihat dari teman-teman sendiri itu dalam jangka waktu sebulan ke depan, sebulan setelah masuk pendidikan, mereka masih terlihat santai kemarin.
seperti pertama masih mendapatkan alat komunikasi, ya. Kemudian tua untuk mereka bisa tetap aktif dalam sosmed dan lain sebagainya. Jadi saya kira apa yang ada di sini dan di sana sama. Akan sama orang. Tapi setelah saya masuk di sini, saya merasakan yang perbedaan yang pertama alat komunikasi sangat dikurangi. Nah, kedua kita dilarang aktif sosmed. Nah, yang ketiga aktivitas lumayan padat, tapi hal itu menurut saya dengan berdana waktu berdasarkan saya di sini, menurut saya mendapat hal lebih baik kepada di saat saya berdiri yang dulu saya terkejut tapi saya merasa lebih baik kepada berdasarkan dengan apa yang ada di media sosial. Dan saat dulu saat sebelum masuk ke sini saya harus sekiranya harus dapat mengapa itu lebih lama dari kegiatan di luar. Jadi olahraga kemungkinan paling lama olahraga cuma 1-2 jam kemarin 6-8 pagi. Setelah itu bilang istirahat belajar sampai pukul kurang lebih jam 9:30 lanjutnya sampai sore itu istirahat kembali lagi mana. Jadi ketergantungan. Jadi dengan pendidikan ini yang membuat saya target pertama itu mana? Pengurangan. Kalau saya lainnya sebelum kamu mereka yang bisa dapat juga mengalami pendidikan dasar kehidupan tetap diizinkan untuk bermain HP dan mengupload semua kita mereka di sana. Kalau kamu siap, saya juga hampir sama seperti Rangga, tapi tergantungnya saya mungkin bisa dianggap kayak lebih ekstrim kemana? Gimana? Biasa main PUBG tidak? Siap, bukan main PUBG mana? Tapi kayak yang bermain. Siap bermain game-game MOBA gitu mana? Oh. Main game-game online. Saya emang gimana? Pertama saya masukkan nonton film. Oh. Yang kedua saya masukkan main game. Film apa kamu sukanya? Maaf disebutkan anime gimana? Oh anime. Kartun-kartun Jepang ini. Oh gitu. Ya saya suka nonton. Jadi kalau kalian dibuat anime itu jadinya kepengen nonton gitu. Ya? Siap mana? Nantilah kita bikin anime nanti anime tentang siswa gitu. Siap mana? Tinggal tunggu aja. Sekarang kan di Indonesia pernah juga buat anime itu. Battle of Surabaya cukup terkenal. Oh. Juga sekarang. Itu saya juga suka nonton anime pertama. Saya juga suka main game. Saya juga sering-sering ngobrol kayak pertengkrama itu sama orang-orang luar kemana. Lewat aplikasi-aplikasi gitu. Nah itu saya pertama emang merasa kaget kayak tapi disita sebulan itu masa dasar Bayangkara. Saya merasa itu dah pertama saya merasa jenuh kayak tapi nggak dikasih kegiatan padat capek. Jadi ketika saya capek saya tidak ada penyemangat kan api saya anggap sebagai penyemangat mana. Sudah saya tidak ada penyemangat tapi setelah lama kelamaan itu dah sama seperti Rangga ketergantungan saya akan api itu berkurang. Dengan cara berinteraksi, berolahraga, belajar itu makanya saya kayak ayah saya bisa untuk menjalani ini tanpa HP dan untuk kedepannya saya mungkin ingin mengurangi intensitas saya tentang olahraga. Itu kan sekarang kita lagi kampus presisi ya. Kalian tahu nggak tuh itu program kampus presisi yang dicanangkan Pak Kalem Diklat itu kalian tahu nggak? Sejauh ini belum tahu. Yang tentang kampus kebangsaan, kampus hijau, kampus apa keunggulan, kayak gitu tuh, itu kalian paham nggak, tahu nggak soal itu? Siap, dijabarkan pernah komandan, tapi sedikit ke ini saya kota saya masih sedikit nanti. Karena capek. Siapa? Oh berarti melaksanakan aja yang penting saya sudah paham itu ya. Diantaranya. Gitu. Ya, siap komandan. Iya. Terus SPN Polda Bali kan? Dapat juara tuh dari senior-senior kalian, sampai dengan kalian, gimana perasaan kalian bahwa kalian diberikan kesempatan untuk pendidikan di mana SPN ini merupakan SPN yang terbaik gitu. Siap banget. Siap, besar bangga sekali mana. Itu ya. Siap, kalau boleh diukur sama apa pencapaian saya di dalam game, kan misalnya ada tier paling tinggi dalam game, itu malah melebihi kemana yang bisa masuk di sini. Karena untuk masuk SPN, cita-cita saya dari SD kemana. Bahkan sebelum saya mengenal apa itu game, saya udah kayak polisi itu gagah, saya ingin jadi polisi. Tidak untuk masuk ke SPN ini untuk menjadi polisi terutama kemana saya terus berlatih gitu. Jadi ya untuk masuk SPN itu sangat bangga sekali kemana, apalagi dengan susah payah orang tua dan keras saya terbayarkan kemana. Nah ini yang paling penting itu kan di luar banyak orang masih berpikiran kalau masuk polisi itu mogok, bayar gitu. Nah kalian kan sebagai orang-orang yang sudah masuk ke SPN ini dengan usaha-usaha sendiri. Nah itu apa yang bisa kalian kasih tahu ke mereka yang di luar sana? Yang pertama menurut saya
orang tidak akan tahu sebelum mereka terjun. Masih mereka akan mendengar apa hal negatif di luar sana, apalagi kebanyakan sudah instansi kita dicari kemana. Jadi hal yang harus dilakukan adalah sosialisasi kemana. Bahwa apa tes yang dilakukan adalah murni. Yang dimana dalam contoh dalam chart psikologi mana itu bisa dibuktikan karena apa tidak mungkin apa yang sudah kita jawab dengan pengeluaran nilai langsung dalam sekian detik itu dicurangi. Jadi sangat tidak mungkin kan, karena apa? Bisa kita menyarankan dalam tes kurang lebih 3 jaman langsung keluar nilai dalam sekian detik saja kemana kan, seperti itu sangat tidak bisa dicurangi kan. Dan juga selain psikologi yang dicanangkan adalah akademik kan, yang orang-orang lihat ya. Tapi dengan apa yang sudah saya alami, dengan apa yang saya alami dengan melakukan chat alias menggunakan komputer, menurut saya sangat tidak bisa dicurangi kan. Karena apa? Satu, saya bilang setelah kita menjalani tes, hasil itu langsung keluar. Setelah itu, setelah keluar pun hari itu juga, sebelum kita balik ke masing-masing, hasil itu diumumkan langsung oleh panitia. Jadi orang banyak, orang-orang yang gugur pun bisa ngeliat, ngeliat teman-teman telah lulus. Jadi tidak ada kemungkinan untuk kita menjalani pertama. Terus yang selain itu, dua itu ada lagi dari segi kesehatan. Dari mana kita bisa tahu bahwa segi kesehatan itu curang, benar. Sedangkan kita dites bersama-sama sama rekan-rekan, hasil keluar hari itu juga tidak menunggu beberapa hari lagi. Jadi mungkin hal seperti itu lebih disosialisasikan lagi kepada rekan-rekan masyarakat luas tentang bagaimana sih penyelesaian di instansi ini, karena mungkin yang mereka tahu masih dalam pemilihan atau pelaksanaan tes yang lama, dan di mana tes lama menggunakan tes kertas yang kemungkinan besar hal seperti itu bisa dapat dicurangi karena apa, karena hasil tidak langsung keluar. Tapi dengan metode terbaru sekarang mengurangi hal seperti itu dengan chat pengumuman langsung ke rekan-rekan yang tes, hal seperti itu menurut saya tidak bisa dicurangi. Kalau trik sama? Siap, sama kemana? Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Kurang lebih apa lebih kurang? Kurang lebih kurang sama saja. Siap. Oke deh, ya terima kasih banyak. Ya, siap, semoga, ya siap. Semoga sukses kalian di sini. Siap, siap, mengikuti pendidikan dengan baik. Siap, oh ya, terakhir kamu coba sini. Siap, dekat. Kamu zoom dulu. Pesan-pesanmu untuk pacarmu di rumah apa, Rangga? Siap, Komandan. Untuk pacarmu siapa namanya? Siap, izin menyebutkan nama, Komandan. Ya, boleh, enggak juga boleh. Untuk Putu Erik Dupayani, tunggu saya tanggal 21 Desember dan jangan nakal-nakal di luar sana, Komandan. Siap. Tri. Karena saya tidak punya pacar, jadi pesan-kesan saya ditunjukkan kepada orang tua saya, Komandan. Untuk orang tua saya, terutama ibu saya yang sudah menemani saya dari Denpasar ke rumah ke Karangasem, tunggu tanggal 27 Desember, saya akan bawa Bribda ke rumah. Oke, makasih banyak ya. Siap, Komandan. Siap, Komandan.